U36 1995, 2.5. Kereta ni dulu kira hebat lah. Sekarang pun bila simpan cantik ni pun hebat juga. Untung korang pun mesti ada kereta-kereta ataupun kenderaan-kenderaan yang korang simpan, ada nostalgia. Mungkin bapak punya, arwah bapak punya, arwah atuk punya kan, korang simpan. So aku salah seorang kolektor juga lah. Rim dia original Schneider, dan kalau tengok dekat depan ni, braking system original Brembo, dan dia punya body kit dia M3 body kit campur dengan M Technic body kit, macam M3 side mirror. Dan spoiler ni original Schneider. Kelebihan spoiler ni yang kita tengok, so it depend lah, depend kau nak pakai ni spoiler ni, dia boleh dua naik. Macam bila kau dah potong orang, lepas tu kau buat macam ni lah. Kira macam bye bye, bye bye. So tengok dia punya exhaust Schneider original, bukan belakang saja tetapi full set sampai kat enjin, semua Schneider punya exhaust system. Dan kereta ni kelebihan dia, dia ada berapa mood. Sekejap-kejap tunjuk kau ada berapa mood. Dia ada biasa dan dia ada sports. So aku dah pasang dia ada manual. Dia automatic. Dia automatic tapi dah ada manual punya ni. Manual dulu, sekarang manual kat sini. Sekarang dulu-dulu kat sini. Tolak, tarik, tolak, tarik. Jadi kita boleh bawa ekonomi, sport dan juga manual. Kat sini dia control dia. Control dia kat sini. So bila kita masuk dia sports, bila kita bawa dia, bila dia nak masuk corner, dia akan sendiri tukar gear. Tu best kereta ni. Tengok teknologi dia orang. Okey, teknologi dia orang. Teknologi Jerman. Kita lupa tutup tingkap kan? Lupa tutup tingkap, just kita akan naik sendiri ya. Mana yang kan? Mana tahun 1995 dia dah ada teknologi yang aku tak jumpa kereta sekarang yang ada benda ni. Yang terlupa tutup dia naik sendiri. So ada tak kereta sekarang yang ada teknologi ni? Aku rasa tak ada, aku tak pernah jumpa lagi. Nanti aku akan tunjuk kau satu BMW aku. BMW E30 yang aku buat satu hari, nanti aku tunjukkan kau.